Liqui Moly 5W30. Untuk mobil Xenia Avanza ini butuh 3 liter, teman-teman. Yes. Nih. Ini produk Jerman. Bikin mesin tetap stabil, terawat. Nah, ini yang 5W SAE-nya 30. Liqui Moly. Ini saya pakai di mobil Xenia saya biar performnya lebih, tarikannya lebih enteng, buat naik ke gunung lebih enak, nggak terlalu ngoyo, teman-teman. Ini tampilan dari Liqui Moly Asia dan Amerika, high tech. Nanti ya, ini kabel audio ada sekringnya, lebih safety. Bersih juga ya kemarin mesinnya. Dapur pacunya. Nah, habis ini cara menuangkan. Harus dilepas dulu. Lepas filter. Filter ya, Pak? Nah, filter. Oli. Kalian sama ganti filter olinya, teman-teman. Dari satu paket. Jadi mesin tetap bersih. Pasang lagi. Nggak tune up jani sekalian, Pak ya. Tune up apa? Satu-satu, lemari oli ya, tune up. Liqui Moly. Belum habis saya resik.
pasang lagi. Nah, ini tempatnya. Buka tempat olinya. Tuh. Cus, satu botol. Wih, encer Pak ya. Iya, mantap. 5.30. Malah ada yang pakai sing 0W. Montornya Pak. Itu montok mobil aja Pak ya. Kalau mobilnya 5 tahun dari 0W ya. Bocor kabeh. Enggak kuat Pak ya. Sile. Sile. Kayak gini ki sedengan Pak. Atau 10W? Katanya jane 10W. Jane 10 ya. Ini berapa tahun nih Pak? Hah? Berapa tahun kan? 14 saiki 26. 6. 10 Pak. Tapi tarikannya kok entengan 5 iya, wong? Iya, yang misalnya kan encer ya? Encer ya. Jadi 5 wong kan gue encer ya. Sedangkan kaca 10, kaca 5 gitu. Menggang mesin, barang menggulung mesin api itu. Oleh menggulung mesinnya api sing 5 wong? Iya. 10 wong ya api bersih kan. Nah, itu teman-teman, cara mengganti oli sendiri. Biar teman-teman ada tutorial. Tinggal tutup lagi. Tempat isi olinya untuk mobil Xenia Avanza di situ. Iya, teman-teman, kalau ini untuk kabelnya audio ya. Makanya kelihatan besar. Mari jumpa kan. Mari dicuci. Nah, tutup lagi. Tinggal dikencengin. Gak pakai dikencingin Pak ya? Oh, harus kenceng ya? Oke teman-teman, jadi seperti itu cara mengganti oli. Kalau untuk Xenia Avanza cukup 3 botol teman-teman. Ya, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya.